akhirnya hakimlah yang menentukan. Maka di situ sebetulnya soal keyakinan, ya. Ya, keyakinan hakim itu adalah salah satu alat bukti juga, keyakinan hakim. Tetapi harapan Prof. Garis yang berikutnya adalah bahwa mungkin nggak ke depan itu seorang pembela, ya, seorang lawyer yang harusnya membela kliennya, tapi kemudian dia bisa berbalik untuk mengatakan bahwa kliennya itu salah, gitu. Nah, ini sesuatu yang pasti. Ini kan kembali ke soal keyakinan juga kan. Nah, maka Prof. Garis tadi menyampaikan satu poin penting soal tugas daripada notaris tadi, yaitu manakala dia berhadapan dengan suatu dokumen, apakah itu KTP yang tidak jelas, apakah itu sertifikat yang mungkin kabur, sehingga dia harus memutuskan apa? Maka boleh nggak dalam kasus seperti ini notaris itu menggunakan keyakinannya, ya? Menggunakan keyakinan untuk pertama, apabila terjadi sertifikat ganda, tanggung jawab notaris sampai mana? Dilihat dari segi pidananya, Pak. Terus yang kedua, mengenai jurisprudensi apabila ditinggalkan menjadi peraturan atau undang-undang. Itu saja, Pak. Terima kasih. Dan surat dari MKM. Nah, apakah dari pihak kepolisian ada, Pak, mengetahui hal ini, gitu kan? Itu kadang mereka juga maaf sekali lagi bukan underestimate terhadap kepolisian. Malah kami dibubarkan, Pak. Jujur, saya terbuka. Hal itu banyak terjadi. Nah, saya mohon masukan dari Bapak. Di sini mohon maaf, saya pertama mungkin lebih mengucapkan terima kasih dan rasa bangga. Jadi saya salah satunya adalah satu alma mater UNRIS dan saya alma mater UNIP. Jadi saya yang pertama merasa berbahagia sekali. Saya pertama mendapatkan kabar dari UNRIS. Saya cepat terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua membawa kebaikan bagi semuanya. Saya pertama ingin menyampaikan tadi paparan Profesor bahwa harapan yang pertama adalah bagaimana jaksa di kedepan akan ada statement seperti tadi, kemudian bagaimana advokat mempunyai statement seperti tadi, dan saya mewakili mungkin notaris, salah satu notaris. Insya Allah dengan kondisi saat ini bahwa harapan apakah kedepan akan ada notaris itu menolak pada saat tidak tidak memenuhi ketentuan, insya Allah pasti kita akan selesai. Ya, Prof. Jadi ada lima penanya, Prof. Masih soal perlindungan notaris. Tapi tadi Pak Dewa dan Maria bertanya, Prof. Kalau notaris boleh mundur, boleh nggak kalau jadi terdakwa mengundurkan diri? Silakan, Prof. Terima kasih. Saya mencoba untuk memberikan pendapat saya, mungkin bisa untuk keterangan juga ini. Tadi kira-kira pada pertama ini Bu Retno mengatakan kode etik yang bisa melindungi jabatan notaris. Maka kalau saya harus memberikan pandangan sambil ini, apa itu kode etik? Kalau orang melanggar hukum, sudah pasti melanggar etika. Tetapi orang melanggar etika, belum tentu melanggar hukum. Ini pengalaman saya juga sebagai Ketua Badan Kehormatan yang sekarang disebut sebagai Dewan MKD itu kan saya kawasan Dewan, sekarang berganti nama. Saya dua periode selalu memimpin sebagai ketua, dua periode sebagai ketua. Maka konsep itu saya pegang. Dan kalau